Kembali lagi di Emporio Architect. Kali ini kami akan menampilkan dan memaparkan desain rumah Bapak Hori di Bogor, Jawa Barat. Eits, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan klik notification-nya sebagai tanda dukungan kepada channel ini. Ingat, subscribe itu mudah dan cepat, jadi silakan segera diklik ya. Tapi sebelum masuk ke video desain rumah Bapak Hori, kita tonton dulu intronya. Desain rumah style klasik kali ini memiliki lebar depan 16 meter dengan luas bangunan total 506 meter persegi. Dilihat dari depan, hunian ini memiliki fasade yang megah dengan kehadiran kolom Korintus dan diperindah oleh lighting yang tepat. Selain itu, area samping bangunan juga ditata dengan lanskap yang indah, sehingga didesainkan bukaan-bukaan lebar mengarah ke area ini. Menariknya, desain rumah ini juga memiliki backyard yang cukup luas, lengkap dengan swimming pool dan decking sebagai tempat terbaik untuk bersantai. Beranjak memasuki rumah, akan disambut pertama kali oleh guest area. Interior berkonsep luxury minimalis menghiasi area ini. Selain itu, terdapat pula bukaan lebar yang memberikan pemandangan hijau sehingga tercipta suasana yang menyegarkan. Setelah melewati guest area, lalu diarahkan melalui koridor yang menyuguhkan pemandangan taman, sehingga kesan tenang yang menyegarkan sangat terasa. Kemudian di penghujung koridor akan disambut oleh living area. Suasana tropis yang mewah ditampilkan pada area ini, di mana interior yang berkelas diimbangi view terbaik dari backyard. Tentunya membuat suasana pada area ini terasa begitu nyaman. Bersebelahan dengan living area merupakan dining area. Seluruh area ini didesain dengan konsep open plan, sehingga tercipta kesan luas dan lega.
Beralih menuju kitchen, area ini didesain dengan nuansa putih yang membuatnya tampak anggun dan bersih, sehingga sangat nyaman untuk digunakan. Kembali melalui koridor, kemudian diarahkan menuju musola. Area ini didesain dengan interior yang berkelas dan tetap memperoleh pencahayaan alami, sehingga suasana beribadah terasa sangat nyaman. Dari musola lalu diarahkan memasuki guest bedroom. Suasana tropis yang menyegarkan jelas terasa dengan adanya bukaan lebar yang memberikan view taman, sehingga suasana beristirahat akan terasa nyaman. Selanjutnya diarahkan menuju kids bedroom. Interior berkonsep klasik tropis menghiasi area ini dengan dilengkapi bukaan langsung mengarah ke taman, sehingga ruangan memperoleh cahaya dan udara alami dengan optimal. Dari kids bedroom kemudian diarahkan menuju master bedroom. Bedroom ini tampak elegan dengan interior berkonsep luxury. Selain memperoleh pemandangan yang menyegarkan, bedroom ini juga didesain paling luas hingga dilengkapi lounge area, sehingga suasana ruangan terasa begitu nyaman dalam kemewahan. Beralih menuju walk-in closet. Ruangan ini didesain dengan nuansa putih yang membuatnya tampak anggun. Selain itu, ruangan pun dilengkapi jendela untuk memberikan penerangan alami. Selanjutnya diarahkan memasuki master bathroom. Bathroom ini didesain dengan interior yang mewah, di mana lebih banyak menampilkan marmer pada elemen ruangan, sehingga suasana di dalamnya terasa begitu berkelas.
Jadi bagaimana menurut Anda? Desain rumah klasik yang nyaman dan menawan, bukan? Tidak hanya melayani secara langsung, Emporio Architect juga mampu melayani secara 100% online, seperti virtual meeting. Dengan canggihnya teknologi saat ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Cukup percayakan hunian impian Anda bersama kami, Emporio Architect. Di video berikutnya, Emporio akan menampilkan desain rumah mewah style Mediterranean tropis. Hunian ini memiliki fasad yang megah dan unik dengan atap mansard. Tak hanya eksteriornya yang menawan, interiornya pun didesain dengan konsep luxury minimalis. Selain itu, desain rumah ini juga dilengkapi dengan swimming pool dan daybed yang menjadi tempat terbaik untuk bersantai. Jadi penasaran seperti apa desain rumahnya? See you on the next video, bye!